bersama saya Joy. Kali ini saya berada di mana ya? Di Koro Musik ya? Saya mau cari gitar, cuma saya agak awam nih masalah gitar akustik. Nanti saya coba tanya-tanya gitar yang sesuai sama jari, bukan masalah yang mahal ya. Yang mahal itu sesuai sama jari, maksudnya yang ya standar harganya tapi enak kita pakai itu enak. Kelasnya kelas profesional lah, ada. Oke, langsung aja kita temuin ownernya. Halo, selamat malam bro, gimana kabar? Selamat malam bang. Salam baik. Ini nih kebetulan nih mau nyari-nyari gitar nih. Oke, siap. Tapi tolong dibantu ya. Ya sesuai lah intinya. Tahu lah ya kelasnya lah. Saya kan sering-sering ya ngamen-ngamen di angkringan, di kafe gitu ya, sesuai lah ya. Kalau dibilang konser kan enggak masuk ya. Ngamen lah ya. Nanti tolong dibantu ya. Ya boleh. Katanya nih, saya ini agak awam nih masalah akustik. Katanya kalau untuk gitar akustik tuh pertama-tama yang terpenting tuh kayu ya bahannya. Iya benar sekali. Itu yang membedakan harganya yang murah sama yang mahal. Yang mahal ya, kayunya ya. Dari kayu, kalau pengetahuan saya kayu. Tapi kalau ada kadang sering teman-teman nyari gitar itu di apa ya, dilihat di keker-keker gini. Kalau saya sih, kalau saya pribadi. Kalau untuk gitar kelas-kelas seperti ini emang benar kita harus melihatnya kan di center kan, karena kenapa? Karena ini kan nggak ada besi tanamnya. Iya benar. Makanya kita harus teliti di situ. Nah kalau seperti ini saran saya sih, kalau tahu saya nggak perlu seperti itu karena sudah ada besinya. Kalaupun bengkok dikit atau cekung-cekung kan bisa lihat kita atur sendiri. Iya benar. Nah, itulah bedanya gitar yang mahal sama yang murah seperti itu. Di toko kami sudah hampir semua produknya udah tanam besi. Oh, hampir semua ya? Iya, itu dari kelas harga 250-an yang untuk gitar pemula. Hah? Itu sudah tanam besi. Sudah ada ya? Sudah ada. Seperti ini, kelas seperti ini? Nah, ini dah. Ini dah. Ini sudah ada belum? Sudah tanam besi. Wah, langsung. Keren ya. Ini dan kelas murah pun, tapi sudah ada ya? Sudah bisa ya dia? Benar. Gini. Ini harga cuma 250.000. Ya, untuk harga sama kualitas adalah perbandingannya ya. Benar, ya. Benar. Tapi kalau buat yang pemula atau apa, lebih baik yang seperti ini, saran saya jauh cukup ya. Ya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Sudah tanam besi soalnya, jadi saya berani sih. Kalau kalian beli gitar yang murah, yang penting senarnya beliin yang bagus. Ya, lumayan lah, oke. Benar. Ada perbandingan dikit lah ya. Ada, pasti ya. Apalagi pakai senar itu. Kalau kalian beli yang kelas seperti ini, murah, di bawah 500, tapi senarnya senar standar ya gitulah sebenarnya. Apa senar yang bagus tuh ya? Yang bagus ya? Untuk senar sih beragam juga sih bang. Nanti bisa sebutin juga sih. Cuma untuk standar itu ya ukurannya dia 0,9 sekali. 0,9 ya. Ya untuk yang ini. Oh ini dia, ini brand sendiri ya? Ya. Display, ini displaynya ya? Ya. Displaynya. Keren nih, teksturnya. Nanti saya sebelum beli, saya boleh coba salah satu yang rekomendasinya yang pas. Siap. Ya. Nanti sekarang kita jamming sebentar lah, nantilah. Iya. Oke. Apalagi nih selain bahan, tips cara memilih gitar yang. Nah untuk dari bahan pertama ya, itu bahan dia sangat berpengaruh dari segi suara sih dia. Iya. Karena apa? Dari segi bahan, terutama dari siprus itu dia lebih bagus dia bahannya. Karena semakin kayunya dia kering. Iya benar. Semakin benar. Bagus dan makin nyaring dia bunyi yang dihasilkan. Jadi ya benar juga. Saya juga pengalaman seperti itu, punya teman juga master akustik juga, dia bilang gitu. Makanya dia punya gitar itu selalu jemur, kadang di amplas lagi dia, ditipisin lagi dia. Benar. Karena dia semakin mempercepat pengeringan. Benar. Dan semakin bagus. Nah terus selain material ya. Kalau buat saya pribadi ini fret. Nah dari fretnya, bahannya, kalau yang kelihatan kalau barang bagus tuh kalau di halus sekali dia. Kalau kita slide ini halus ya, beda sama yang seperti ini ya, yang biasa. Beda. Benar. Nah ini agak kasar. Kalau kayak kalian main seperti ini emang agak sakit.
Cuman kalau untuk standar pemula chord-chord dasar enggak masalah lah. Ya biasa aja sih. Chord dasar enggak masalah lah. Ya itu aja perbandingannya, bahannya, bahan fretnya ini ya juga enggak gampang. Untuk gitar custom ya, custom nah, sama ori itu ya perbedaan memang pertama paling menonjol itu bahan ya. Bahan ya. Bahan dan senar terutama. Senar ya. Benar. Kenapa saya bilang senar? Jadi gini, pertama itu untuk senar, kalau gitar custom itu perawatannya kan lebih detail, lebih banyak. Jadi kalau pakai senar yang tidak standarnya dia, jadi istilahnya custom itu standar 0,10 setahu saya. Pakai dia 0,11 atau 12, dia kalah bakal di neck ini dan di bagian bodinya pasti dia pengaruh. Iya. Oh jadi seperti itu ya? Ya. Nah, beda hanya dengan gitar ori itu kan, memang bahannya beda. Jadi untuk perawatan juga lebih sedikit gitu. Itu aja sih. Nah untuk gitar-gitar seperti ini kalau sekelas saya sebenarnya kan harusnya kan ada, sudah ada ini ya, pick up-nya ya, spool-nya ya. Kadang gini, gitar kita pakai gini bagus, tapi ketika masuk sound system itu kadang suaranya berbeda, kurang bagus. Nah itu untuk pick up, spool itu yang menurut saya belinya seperti apa? Nah untuk pick up juga sangat pengaruh. Pengaruh juga ya. Pengaruh sekali. Itu di toko kami sih dia ada 3 jenis pick up sih yang tersedia. Itu yang pertama ada Equalizer 7545 tipenya. Yang biasa standar seperti ini. Nah. Ini saya di sini bukan masalah bilang tidak bagus. Iya. Cuma standar lah ya. Standar banget ya. Jadi gitar itu ada 2 karakter. Ketika kita main tanpa sound enak, tapi ketika udah masuk sound itu karakternya berbeda. Jadi gitar tuh punya 2 karakter suara dia. Ya. Itu yang berpengaruh. Benar. Yang untuk ke sound system itu pengaruhnya di pick up-nya ya. Benar ya. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau gitar murah seperti ini dikasih pick up yang mahal, seperti apa? Ada enggak perbandingannya? Untuk perbandingan sih Bang, setahu kalau untuk masuk di sound ya, untuk ampli. Itu dia enggak pengaruh Bang, menurut saya. Enggak pengaruh ya? Enggak pengaruh ya. Karena apa? Dari segi bahan sih memang iya, benar. Gitarnya gitar standar. Dari segi bahan. Ya, jadi kita pakai preamp yang mahal itu, jadi bunyi yang dihasilkan tetap dia. Bukan dari tune aslinya dia. Iya benar. Jadi pertama yang penting itu materialnya. Karena ya, saya pernah punya gitar akustik, udah bagus suaranya. Saya tambahin cat sedikit aja di bagian belakang sini, suaranya berbeda. Lebih mendem kan? Iya lebih mendem. Jadi karena dia ketebalan. Iya ketebalannya ya. Oh iya, benar berarti. Jadi pertama emang material ya, emang material. Jadi yang mahal enggaknya itu dari materialnya emang ya. Benar. Tapi kalau kalian lihat dari kasat mata ya, itu sudah kelihatan sebenarnya. Oh ini yang mahal, oh ini yang murah. Yang murahnya yang mahal itu kelihatan. Dari finishing sih yang pertama. Ya, finishingnya itu berbeda. Nah, dari fretnya juga kalian sudah bisa lihat seperti ini fret-fretnya. Bahannya juga walaupun kita enggak sentuh, kelihatan ya. Finishingnya kelihatan. Finishingnya kelihatan. Nah, ini dia. Ini ya. Display sini ya. Ya, display ini. Brand gitar. Nah, kalau gitar enak terus kelihatan sudah. Walaupun kita pakai chord-chord dasar ini enak. Dipegang pun beda rasanya. Beda. Elegan juga. Elegan. Agak berat tapi gimana ya? Thank you.
sampai di sini vlog kali ini. Sampai ketemu lagi di channel saya, Cuy. Di channel saya, Cuy, pamit.